Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI memandang serius rungutan pelbagai pihak mengenai kekurangan peranti mudah alih untuk pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR. Menterinya Kari Jamaluddin berkata, MOSTI akan berusaha membantu masalah itu secepat mungkin. Kita sedar bahawa banyak rungutan berkenaan dengan pekakas, contohnya pekakas teknologi untuk anak-anak kita yang pergi ke sekolah, yang tidak ada tablet, yang tidak ada komputer riba dan sebagainya. We are looking at this seriously to try to assist as many Malaysians as possible so that they have the access. It's one thing to move to digital platforms, but kalau kita tidak ada access dan kalau kita tidak ada inequity dalam akses kepada digital, sama ada pekakas, sama ada connectivity dan sebagainya, ini akan menimbul masalah yang besar. And we are listening to the rakyat. We are very concerned and we're going to do something about this.